Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya nak bawa kita berjalan-jalan di Tanjung Karang ya, Tanjung Karang, Selangor. Iaitu kawasan sawah. Kita nak masuk. Sekarang kita di Jalan Raja Abdullah. Selepas ni kita nak masuk ke Jalan Tali Air 3. Jalan Tali Air 3. Tak salah saya lah. Tapi kita tak kisahlah, salah pun tak kisah. Kita belok ke kanan. Oh, itu dia. Jalan Tali Air 3. Berhenti sekejap. Kita bagi kereta itu lepas dulu. Jaga keselamatan. Oh, dia nak suruh kita lepas juga. Okay. Kita jalan. Okay, ini blok apa? DKPG Bendang Gemilang. Oh, ini kawasan sawah padi ya. Musim pilihan raya. Bendera parti yang bertanding pun dah naik. Tengok kawasan dia cantik. Sawah padi, sawah luas terbentang, hijau dan mengawan. Ada lagu dia ya, lagu Seruling Anak Gembala, nyanyian Jeffrey Dean. Luas saujana mata memandang. Lihat sawah cantik. Ada tali air. Ada rumah-rumah. Sebiji-sebiji rumahnya. Berjarak-jarak. Tapi memang cantiklah tempatnya. Permai. Sorry lah, saya tak boleh nak alih-alihkan kamera ni. Sebab kamera tu saya letak dekat depan dashboard menghadap ke jalan utama. Jadi tengok perjalanan dia. Hanyalah tahu ada yang berhasrat nak datang ke Tanjung Karang, nak tengok sawah padi. Ni Jalan Tali Air 3. Dekat sini pun ada Shelly-Shelly homestay untuk sewa kepada pelancong-pelancong yang nak datang ke sini. Nanti kan boleh search lah dekat Google. Jalan Tali Air 3 Tanjung Karang ya. Memang cantik tempatnya. Ni kat kiri kanan ni cantik ni. Jalannya pun lurus saja ni. Jaraknya ni pun boleh sepanjang sawah ni mesti ingat 5-6 kilometer ada ke ni. Jauh jalan ni. Hati-hati ya, ni kawasan kampung. Utamakan keselamatan diri sendiri, keselamatan pengguna, pengguna kereta yang lain, pengguna jalan raya yang lain. Kita bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan diri kita dan keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Itu burung-burung berterbangan tu, burung layang-layang. Di sini memang banyak buat bangunan-bangunan untuk sarang burung layang-layang. Ada kebun sayur sebelah kanan kita tu. Macam-macam sayurnya. Saya tak tahulah sayur apa, tapi macam-macam. Jadi kalau nak masak nasi, padi dah ada, tinggal diproses jadi beras, beras dimasak jadi nasi.
Lepas tu kita ada sayur, jadi buat lauk. Kita ada ikan-ikan di tali air, ikan haruan, ikan keli, ikan sepat. Macam-macam ikan lah. Banyak ikan kat sini. Tak percaya pergi tengok. Menyelam dalam tali air tu. Tengoklah sendiri. Banyak ikan. Ini ada kedai runcit sebelah kanan saya ni. Bendera BN, Bendera Perikatan Nasional, berkibaran di kiri kanan jalan, di sempang-sempang. Bendera PH tak nampak lagi. Ini ada kedai makan ni sebelah kiri saya. Kedai makan Restoran Sarang Burung. Dia punya masakan memang sedap. Boleh datang sini. Saya dah cuba beberapa kali. Nasi lemak dia bagi kerang, sambal sotong. Yang goreng-gorengnya saya suka nasi goreng. Nasi goreng petai. Oh, ni ada mesin apa ni? Mesin transformer lah saya ingat ni. Transformer pun dah landing kat Tanjung Karang. Jadi dekat Restoran Sarang Burung tadi, yang paling power nasi goreng ikan masin petai. Dia punya petai, saya ingat dua papan ada petai dia tu. Satu pening kepala saya makan petai tu. Tapi memang power. Saya sarankanlah, makanlah nasi goreng petai ikan masin. Memang mantap. Okey, kita dah hampir ke hujung jalan ya. Hujung jalan tali air 3 ni. Di depan sana tu kalau tak salah saya, ada sungai yang besar namanya Sungai Tengi. Mana yang orang di sebelah Kuala Selangor, di sebelah Tanjung Karang, Sekincan, sungai besar sahabat pernah memang tahulah ni Sungai Tengi ni. Saya pun tak tahu apa sejarahnya, tapi sungai ni adalah sungai yang penting untuk pengairan sawah-sawah padi sekitar Tanjung Karang dan Sepincan. Nampak ada hutan pokok-pokok. Pokok-pokok hutan tu hijau depan tu. Itu tebing Sungai Tengi lah tu. Ini kita sedang melintasi Kunci Air. Kunci Air Sungai Tengi. Boleh nampak ya, sebelah kanan saya Sungai Tengi. Sebelah kiri sawah padi yang dipagari oleh pokok-pokok kelapa sawit. Tinggi nampaknya paras air Sungai Tengi ni. Memang tinggi. Tadi baru lepas makan nasi lemak. Nasi lemak RM1. Tambahkan kerang jadi RM2. Beli dekat Kelang tadi. Makanlah juga tadi. Alhamdulillah kenyang sikit lah perut ni, berisi. Nanti sekejap lagi saya nak pergi ke Kuala Selangor. Situ saya nak makan asam nasi lauk asam pedas ikan pari. Asam pedas Bugis namanya. Jadi kalau sempat saya akan up dekat situ lah. Kita dah sampai ke Jalan Parit 2 Sawah Sempadan ya, Kampung Blok COJ. Ini sebelah kanan ni air sungai tu, itu dia. Tinggi sangat, lebih tinggi daripada paras jalan ni. Memang tinggi. Tapi tak apa, kita teruskan aja perjalanan kita hari ni. Di
jam dah pukul 11.53 pagi ya. Hari ini 10 hari bulan November 2022. Sama dengan hari Khamis. Itu ada pencawang, pencawang telco ya. Sebelah tu ada, ada chalet, chalet dua pintu. Cantik chalet tu, berdepan dengan surau kuning namanya. Memang cantik. Siapa yang berminat boleh cari di Google ya. Sekarang kita dah masuk ke kawasan apa ni? Masih lagi Tanjung Karang, masih Tanjung Karang. Ya, tapi ada pangkalan nelayan kat sini ya. Pangkalan nelayan. Jalan ni pun boleh tembus ke Sungai Besar lah, Sabak Bernam. Jalan alternatif lah. Tapi sungai ni ada orang memancing. Memang cantik lah. Tinggi paras airnya. Kecut nanti saya tengok. Okey, dekat tepi kanan, kanan saya tu ada orang berjual jualan, jual tembikai, jagung. Jagung pun tahu, sedap. Hari ni pintu air ya, JPS, JPS Kuala Selangor ya. Pintu air. Ini pun ada lagi satu pintu air yang ni lagi besar dan lagi tinggi. Air dia menggelegak dia turun dekat bawah sebelah kiri saya tu. Sebelah kanan adalah Sungai Tengi. Pengairannya penting untuk memastikan air yang mencukupi setiap sepanjang tahun bagi tujuan pertanian. Inilah dia Tanjung Karang. Oh, nama kampung ni Kampung Ampangan ya. Kampung Ampangan. Sungainya agak kotor lah tu. Warna merah pula dia punya permukaan air. Kali ni sisa kelapa sawit. Kita sekarang berada di Kampung Ampangan ya. Kampung Ampangan, Tanjung Karang. Indah permai kampung ini. Sungai yang luas, yang besar. Pemandangan yang cantik. Tempatnya agak agak lengang sikit. Tenang rasanya pemikiran. Awas ada seleko di hadapan. Berhati-hati di jalan raya. Jalan raya untuk kegunaan bersama. Okay, di depan tu ada sebuah surau namanya Surau Nur Hidayah. Nur Hidayah, Kampung Ampangan. Ini sebelah kiri dah sampai ke surau tu. Ada balai raya satu. Sekarang kita dah sampai Kampung Haji Syarif. Lorong Haji Syarif ya, sorry ya. Lorong Haji Syarif. Ini ada sekolah SK Sri Gambut 45500 Tanjung Karang. Seperti ini tadi. Kita nak teruskan perjalanan kita ni. Bendera Barisan Nasional berkibar di kawasan Tanjung Karang ni.
Banyak pokok sukun yang kat sini. Tahu buah sukun tak? Sukunnya cukup masaknya, tidak terlalu masak dan tidak terlalu mentah. Memang ya mantap. Goreng ya. Sekarang kita masuk ke Sempang Parit 1 ya. Oh ada di pusat internet community. Ada ceramah politik lah tu. Nak pilihan raya kan, PRU15. Banyak parti yang bertanding. Masing-masing parti dengan promosi masing-masing. Doakan selamat maju jaya. Siapa yang menang, perintahlah negara ini dengan adil dan saksama. Jangan pentingkan perut sendiri, kroni-kroni sendiri. Utamakan rakyat. Kejayaan sebuah kerajaan itu adalah apabila rakyatnya semua berilmu, berakhlak mulia, kaya raya, berkasih sayang, bersilaturahim, negara makmur, kaya raya, boleh membantu negara-negara jiran. Kalau kerajaan boleh buat macam tu, itulah kerajaan yang berjaya. Tapi kalau pemimpin saja yang kaya, keluarga pemimpin, keluarga menteri saja yang kaya, itu kerajaan yang gagal. Ya, jadilah kerajaan yang baik. Kerajaan yang menolong rakyat. Meriah nampaknya suasana di pilihan raya, kempen pilihan raya di Tanjung Karang ni, Kampung Parit 1 ni. Cantik kampung ni. Hijau berselang seli dengan bendera biru. Ini bendera PH ni tak nampak ni. Pakatan Harapan ni. Tanjung Karang tak ada Pakatan Harapan ke? Perikatan Nasional mana bendera tak nampak ni? Muda mana muda bendera tak ada langsung ni? Ini kawasan Barisan Nasional. Yalah. Yang penting kalau menang, takbirlah negara ini dengan sebaik-baiknya. Pastikan rakyat diutamakan, rakyat didahulukan. Nak cerita politik pula kita ya. Kita cerita balik hal kampung. Untuk sebelah kanan saya sawah padi cantik. Luas terbentang. Tapi mata kena pandang depan. Sebab kita sedang memandu. Utamakan keselamatan. Okey. Sekarang dia dah ucap selamat jalan ni, kita nak sempang mana pula. Jalan terus sajalah. Kita jalan terus ya. Ini Parit 1. Jalan Ban 3. Jalan aja. InsyaAllah tak sesat. Kena boleh tengok tu kan ya, kat sebelah kanan tu sawah padi tu dah. Padi dah mula menguning tu. Cantik. Dah mula tunduk dah padi-padi tu. Begitulah resminya padi. Makin berisi dia makin tunduk. Dia makin sujud ke bumi. Dan rendah diri. Begitulah yang diumpamakan bagi orang-orang yang berilmu itu. Semakin tinggi ilmunya, semakin baik amalannya, maka semakin tunduk dia. Tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
mengikut ajaran sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah resamnya orang yang berilmu, seperti mana resamnya padi, bukan seperti lalang. Tegak berdiri tapi kosong. Kemana angin bertiup, situlah dia menunjukkan arahnya. Resmi lalang, jangan ikut resmi lalang ya, kita ikut resmi padi. Makin tunduk makin berisi, makin berisi makin tunduk. Jadi sekarang kita dah sampai ke masjid. Masjid apa ya, tak nampak, signboardnya pecah sikit. Cantik masjidnya. Ini sungai tujuh, lorong tujuh Sungai Sirih. Ini kampung Sungai Sirih lah ni. Kita jalan-jalan kampung Sungai Sirih. Sebelah kiri saya ni ada sekolah ya, Sekolah Kebangsaan Sungai Sirih Tanjung Karang. Cantik kampung ni, cantik. Hijau dan menawan, jauh pandangan, di situ tempat permainan. Ding 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 ding. Di situ tempat dilahir, di mana aku dan dia memadu kasih asmara, akhirnya terpisah. Sebelah kiri saya ada homestay teratak Tok Ngah, ada meriam dua biji di depan ini, di depan pintu masuknya tu. Memang cantiklah teratak Tok Ngah. Siapa berminat boleh Google ya, teratak Tok Ngah, Sungai Sirih, kampung Sungai Sirih. Ini ada apa ni, majlis kempen ni, sibuk-sibuk ni jalannya ni. Oh iyalah, ada kempen pilihan raya ni, musim pilihan raya. Dia nak kena berkempen, pastikan parti-parti yang kita sokong tu menang. Oh, ramai lah. Ranak ada kempen-kempen. Oh, ada bagi-bagi telur, beras ya. Baguslah macam tu. Bagilah setiap masa. Jangan tunggu pilihan raya je baru nak membantu rakyatnya. Setiap masa kena dekati rakyat, bantu rakyat tu. Rakyat mesti selalu dibantu, mesti selalu didukung, disokong. Biar pemimpin miskin tak apa, yang penting rakyatnya kaya-kaya. Itulah baru namanya kerajaan yang berjaya. Pemimpin apa yang ada kita makan. Gaji jadi menteri, gaji jadi ahli parlimen, dewan undangan negeri, ya. Cukup. Yang lain tu semua untuk rakyat. Supaya nanti di akhirat kita tidak dipersalahkan, ditanya, dipertanggungjawabkan atas apa yang kita lakukan sebagai pemimpin, sebagai ketua masyarakat. Sebenarnya hari bulan November ni kita nak mengundi.
ngundi siapa ni? Saya, saya mengundi Pakatan Harapan, PH. Saya menyokong Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri Malaysia. Saya tak ada rahsia-rahsia, itulah yang undi saya. Saya undi Pakatan Harapan Malaysia. Okey, kita dah sampai di Pekan Tanjung Karang ni. Saya kena pekan. Jatuh pula kamera ni. Okey, sekarang kita dah sampai ke Jalan Kuala Selangor ya. Jalan Kuala Selangor sampai Bernam. Jadi kita nak menghala ke Kuala Selangor ni. Belok kiri, menghala ke Kuala Selangor. Yeah. Mari kita ke Kuala Selangor. Boleh pesit sikit. Saya nak pergi makan ya. Makan tengah hari. Aduh, Raja Cendol Gula Melaka. Fuh, mantap. Ini apa ni? NGM Viral. Macam-macam tempat makan ada dekat sini ya. Mi Udang Banjir Tanjung Karang. Wah, mantap ni. Apa yang datang ke Tanjung Karang boleh singgah Mi Udang Tanjung Karang ya. Cantik jalan tuan. Cantik, cantik jalan ni. Oh, ada lubang-lubang sikit lah. Baru dipuji sikit dah ada lubang pula. Hei, kenapa tak tampal ni? Dah ada bonggol pula sikit. Tak apa, kita layan aja bonggol. Sempang ke Bagan Tengkorak 1 km lagi ya. Bagan Tengkorak. Tengkorak ya, jangan main-main. Sini ada Bagan Tengkorak. Ini Pertubuhan Peladang Kawasan Tanjung Karang. Sebelah kiri saya ni ya. Kita nak sedang menuju ke Kuala Selangor. Saya nak pergi singgah makan di R&R, R&R Fahma tak salah saya. Dekat situ satu gerai, dia jual, dia nasi campur lah. Ada asam pedas Bugis. Asam pedas Bugis ni apa nama ni? Asam pedas Bugis ikan pari. Ini dah sampai ke Sempang Bagan Tengkorak ya, jangan main-main ya. Sini ada tengkorak ya. Ha. Ini nama tempat ni Bagan Tengkorak. Sebelah kanan saya ni Sekolah Agama Menengah Tanjung Karang ya, sebelah kanan. Bagan Tengkorak. Taman Raden Jaya. Sekarang kita dah sampai ke mana ni? Ini ada ni, jap singgah Pelan Cafe. Macam-macam kedai makan ni, restoran. Pilih ni, siapkan aja lah duitnya. Tak makan bayar. Jangan makan yang lari ya. Nanti sakit perut. Tahu. Ini shell out. Shell out. Di sebelah kanan saya ni Balai Polis ya. Balai Polis Tanjung Karang ya. Ada masjid. Ini Pekan Tanjung Karang. Okay. Masjid Tanjung Karang. Ni Pekan Tanjung Karang ya.
siapa yang tak pernah sampai ke Tanjung Karang ataupun memang orang Tanjung Karang lah. Kan ya? Barangkali ada yang tak pernah sampai ke Tanjung Karang ni. Tanjung Karang ni terletak di Kuala, di dalam majlis daerah Kuala Selangor, kalau tak salah saya ni. Majlis Kebandaran tu majlis daerah Kuala Selangor. Jadi ada banyak, ada banyak tarikan pelancong. Antara yang paling utama adalah sawah padi ya. Sawah padi dia memang cantik, sawah padi. Ada homestay, boleh tinggal di homestay di berdekatan dengan sawah. Boleh bawa keluarga jalan-jalan. Yalah, bertukar angin. Bila kita bertukar angin, mood kita pun bertukar. Marah-marah, dengan emosi. Sampai sini jadi jadi tenang, jadi happy balik. Lampu hijau, kita jalan. Merah kita berhenti, hijau kita jalannya. Siapa yang hijau tak jalan nanti kena horn dan muka. Sekarang kita naik jembatannya. Jembatan ni menyeberang Sungai Tengah. Jadi kita lalu yang sebelah dalam. Nah ni ni sebelah pekannya. Di sebelah perbandarannya. Cantik Sungai Tengah. Sungai Tengah memang cantik. Tanjung Karang memang cantik. Aman damai Tanjung Karang ni. Permai. Banyak kedai, segala keperluan apa mencukupi. Sesin minyak banyak. Lepas pisang 4 ketul dia dah lapar balik. Kita tak perlu nak tergesa-gesa lah. Belum terlalu lapar. Oh, makcik ni minta pelepasan ni, kita bagi dia pelepasan. Okey. Di jalan raya ya kakak, utamakan keselamatan. Mana yang memandu kenderaan berat tu, pastikan keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Jangan, sebaik mungkin, seboleh mungkin kita elakkan daripada berlaku kemalangan. Ini disebab kiri saya Sekolah Kebangsaan Tanjung Karang ya, SK Tanjung Karang. Cantik sekolahnya. Kita dah sampai ke persimpangan Jalan Raja Abdullah. Ini Kampung Sri Tiram Setia, Tiram Buruk. Simpang ke kiri dia. Tapi kita nak terus ni. Saya dah salah lorong ni. Lorong kiri pula saya masuk ni. Serentaklah ni. Okay, sebelah kiri tu jalan, oh sorry, sebelah kiri Jalan Raja Musa. Jalan Raja Musa menuju ke Batang Berjuntai ya. Menuju ke Kuala Lumpur. Terus ni kita nak pergi ke Kuala Selangor.
Jadi Selangor nanti kita tembus kapal, kemudian terus ke Bandar Kelang, Port Klang, ada persimpangan ke Shah Alam. Itu korang dah tahulah. Sekarang ni jalan Kuala Selangor ni. Ini jalan Kuala Selangor, Tanjung Karang, Sekincan, Sungai Besar, Sabak Bernam. Lepas Sabak Bernam, kita melintas jambatan masuk ke negeri Perak Darul Ridwan. Itu ada baulu dan aneka keripik. Kita tinggal beli baulu ya. Kita jalan terus. Ada juru ukur yang mengukur aku tu. Cari kesempatan. Sekarang kita menuju ke Kuala Selangor. Di sebelah kanan kita ni Taman Suria Indah. Indah sungguh tamannya. Ya, Taman Suria Indah. Ada nasi kandar. Nasi kandar Melawati. Cantik bangunannya. Ceria. Warnanya ceria. Warna-warni. Nasi ambang ada ni, nasi ambang ni pun seronok, macam bagus ni restoran tu. Apa lagi aku nak cakap, tak tahu nak cakap apalah. Korang nak cakap, korang komen nanti dekat bawah. Cakap lah, cakap yang elok-elok lah. Hanya sekarang kita sampai ke persimpangan jalan Sungai Gulang-Gulang. Yang ke kiri jalan Sungai Gulang-Gulang, yang ke kanan jalan Sungai Gulang-Gulang Baru. Ya. Ini sebenarnya kampung Sungai Gulang-Gulang ya, FGG, terkenal dengan spesies spesies kelapa, kelapa FGG. Dia punya kod FGG. FGG itu Sungai Gulang-Gulang. Jadi ada benih kelapa, tanya Sungai Gulang-Gulang FGG, benih kelapa FGG. Boleh Google tengok ya. Kelapa ni dia tumbuh tak tinggi. Dia tak macam mana pokok kelapa biasa, Malaysian tall tu. Pokoknya tinggi-tinggi. Ini FGG dia tak tinggi. Dia macam lebih kurang pokok kelapa pandan, pokok kelapa mata kan. Ya, buah je banyak. Baru naik dalam dalam tinggi 15 kaki macam tu lah. Dia dah start buah. Tandanya sampai ke tanah. Ha, itulah dia. Benih ataupun spesies buah kelapa, pokok kelapa FGG, Sungai Gulang-Gulang. Saya tak tahu siapa yang cetuskan, tapi saya rasa ni mungkin daripada pihak pihak penyelidik-penyelidik pertanian kita lah, yang berjaya mencantumkan apa ni, benih-benih. Saya pun tak tahu lah genetik-genetik pokok kelapa ni lah kan. Anggap dikawinkan pokok kelapa matang dengan pokok kelapa pandan ke, ataupun Malaysian tall ke, apa pun saya tak tahu kan ya. Jadi satu spesies baru kelapa, kelapa yang dinamakan FGG, Sungai Gulang-Gulang. Ha, inilah dia kampungnya, Kampung Sungai Gulang-Gulang. Ha, ini ada stesen minyak yang aneh sikit. Five, nama stesen minyak ni. Five, lima. Belah kiri saya ni stesen, no, stesen minyak lima. Five. Tak pernah tempat lain, tak ada. Dekat sini je, dekat FGG je, Tanjung Karang ada stesen, stesen minyak 5. Macam-macam lah. Oh,
ni sebelah kiri kita depan ni ada Kopitiam Madam Fa. Dia pernah singgah sini, pernah makan sini. Tapi sarapan pagi lah. Tak tahu makan tengah dia ada lauk apa, menu dia apa. Tak tahu. Pagi sedap, nasi lemak je sedap. Dia punya curry puff dia, kuih keria, donat dia memang sedap. Siapa lalu sini boleh singgah ya, Madam Fa Kopitiam. Okay. Itu sebelah kiri saya tadi. Kita jalan terus. Kita jalan terus. Sekarang kita dah sampai ke ni, belah kiri saya ni, Agro Bazar. Saya belum pernah singgah lagi ni, tak tahu apa dia jual di Agro Bazar tadi sekarang ya. Sebelah kanan saya ada dinding gelas besar ya, restoran. Restoran dinding gelas besar. Pun saya belum pernah singgah lagi. Ini yang terbaru ni, ini hospital baru Tanjung Karang ya, hospital besar. Hospital besar Tanjung Karang. Memang canggih. Baru lepas diresmikan sebulan ataupun dua bulan lepas. Ahli parlimen sini yang juga Menteri Pertanian antara saya, Tan Sri Nohoma, dan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Baru saja diresmikan pembukaannya. Siapa yang demam, yang tak sihat boleh datang ke hospital baru ya, Hospital Tanjung Karang. Mudah-mudahan kita semua ni yang menonton video ni, celoteh saya ni, jalan-jalan ni kan ya, semuanya sihat-sihat belaka. Duit yang ada tu kita gunakan untuk makan, pakai. Tak perlu nak buat belanja perubatan ke apa. Minta, InsyaAllah kita minta semoga Allah Ta'ala bagi kita kesihatan kan ya, panjang umur, badan sihat. Ada serba sedikit hasil, duit, kekayaan, kita manfaatkan, kita manfaatkan di jalan Allah Ta'ala. InsyaAllah selamat hidup kita dunia sampai akhirat. Sekarang kita dah sampai ke, sampai ke mana ni, Kampung Sungai Terap. Ya, sebelah kiri saya ni ladang, ladang kelapa sawit. Sebelah kanan saya Kampung Sungai Terap. Ada masjid, ada masjid Kampung Sungai Terap. Sebelah kiri sempang ke Ujung Permatang. Ya, ni ada nasi lemak ayam, nasi lemak ayam FC ya di sini. Saya belum pernah singgah lagi, nanti kita akan datang, kita singgah lah situ. CTJ nasi ayam. Cantik Kampung Sungai Terap. Tapi agak sibuk lah jalan ni. Jalan utama, jalan Kuala Selangor Tanjung Karang ni memang sibuk. Ada random car wash. Siapa yang kereta tu agak kotor bersempudal tu bolehlah cuci kat sini, tak mahal pun. Restoran Kasim Jaya. Kasim Jaya yang saya buat, bukan Kasim Baba. Restoran nasi kandar tu rasanya. Ini lain kali saya nak singgah situ. Test nasi kandar Kasim Jaya. Kita sekarang menuju ke Kuala Selangor ya. Bandar Kuala Selangor, Bandar Kuala Selangor yang terkenal dengan Bukit Melawati. Siapa pernah yang datang ke Kuala Selangor, jangan lupa singgah ke Bukit Melawati. Itu banyak sejarahnya di situ. Sejarah peperangan, sejarah Kerajaan Negeri Selangor, Kesultanan Selangor ya. Siapa datang ke Kuala Selangor, dipersilakan singgah ke Bukit Melawati.
sikit. Sabar. Nanti lepas pilihan raya kita baiki jalan ni ya. Kita tengok dulu siapa yang pilihan raya 15 ni, PRU 15 ni. Siapa yang menang, baiki jalan raya. Baiki kemudahan-kemudahan awam, tambah baik. InsyaAllah rakyat akan sayang seperti kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Yang penting berkhidmat, berbakti. Jangan belasah duit negara. Duit negara itu duit rakyat. Jangan belasah. Nanti perutnya boleh busung. Ah, ini mi udang banjir ya. Udang gala. Mi udang banjir ni. Tak apa, datang sini jangan lupa singgah. Makan ni mi udang banjir. Okay, kita sudah menghampiri Bandar Kuala Selangor. Ada pasar nelayan Sungai Yu ya, sebelah kanan. Kita nak masuk kiri ni, namanya hentian rehat ya. Hentian rehat Agro Bazar ha, nama dia. Di sini ada tempat makan yang macam-macam lah. Memang best lah tempat ni. Oh, hari ni ramai orang singgah makan ya. Petugas-petugas pilihan raya, parti-parti masing-masing semua berkumpul, berhimpun di sini. Ini petugas-petugas Barisan Nasional BN ya. Agro Bazar Kuala Selangor. Saya nak singgah tu yang gerai yang asam pedas Bugis ya, asam pedas Bugis. Nanti kalau sempat saya akan share konten saya makan asam pedas Bugis ya. Okey, nak cari parking. Kita cari parking. Oh, ada parking tepi satu tu. Parking sisi lah. Semoga dipermudahkan urusan kita semua selepas ni, tercapai segala hajat dan impian insya-Allah dengan izin Allah. Ya. Jangan lupa subscribe channel ni. Ya, pastikan subscribe. Like video ni ya. Dan komenlah sikit dekat bawah tu. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan dengan kesihatan ya. InsyaAllah jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.